Hello guys. Siapa rindu Wak? Minta maaf lah banyak. Wak dah lama tak masuk YouTube kan. Okay. So sebenarnya Wak pun agak busy sikit. Okay. Nak tahu Wak buat apa? Link yang kat atas ni. Nak tahu Wak buat apa lah. Betul. So selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the house yo. Okay, so hari ni kita akan review satu pot yang korang nak sangat Wak review. Hari ni lah dia. Inilah hari dia. Okay, nak tahu apa dia? Ini dia, Smoke RPM. Okay. Ini dia Smoke RPM, seperti mana yang korang tahu, adalah Smoke ke jenama yang baru. Ke jenama Smoke, keluaran yang baru. Wah, betul. Keluaran yang baru. Sebelum ni kita Smoke Note lah, apa kan. So, ini yang terbaru, dipanggil, diberi nama RPM 40. RPM 40 Kit, yes. So, kejap kita akan unboxing. Okay. So, hari ni kita akan segmen unboxing RPM Smoke. Jom kita tengok. Okay guys, so inilah dia RPM 40 Kit by Smoke. Okay, salah satu jenama yang Wak rasa korang tahu. Okay, so inilah dia. Di bahagian depan ni inilah gambar Smoke RPM 40. Okay, fast charge. Wow. Dan bateri dia adalah sebanyak 1500 mAh. So amat besar. Besar weh. Okay, so ini dia punya apa ni, dia punya RPM mesh coil. Okay, semua yang ada dalam ni lah. Jadi kita akan tengok jari. Okay, jom kita unboxing. Tanpa melengahkan masa, kita unboxing satu kali. Nak cepat, kita cepat sikit. So guys, pada yang tengok Wak review hari ni, masih banyak pada yang support Wak. Okay, kita pun baru belajar, ya tak? Kan? So, ni dia. Dah buka dah. Yes. So inilah dia RPM 40. Kita buka tu kali. Ush. Dalam dia, belakang dia kata sini design by Smoke, made in China. Okay, tengok tak. So ini dia punya user manual dia. Seperti mana kau tahu, kau takkan baca. Tahu, kau tak baca. Tapi inilah dia user manual dia kat tepi. Okay, ini adalah warranty card dia. Okay, warranty card. So ini Wak dapat warna apa ni? Yes, Wak dapat warna purple. Tak ada warna lain lagi ke nak bagi? So ini adalah warna purple guys. So ini dah dia warna purple. Okay, cantik kan? Cantik kan? Somat dia, cantik. Okay, so tak tepi. So sekarang dapat dua cartridge yang dalamnya. Sebab jap aku buka ni dulu. Sebab jap. Okey. Cartridge. Ini pun cartridge juga. Okey. So ini dia. Ada dua cartridge. Okey, sekarang orang tanya, "Wak, ni apa ni apa? Ada warna hitam warna putih." Okey. Ini khas untuk Smoke RPM dan ini adalah khas untuk yang warna hitam ni. Ini adalah untuk Smoke Note. Okey, OCC Smoke Note dulu. Okey, boleh kau gunakan. Kalau kau nampak apa beza dia, kejap Wak buka dulu. Tengok sikit beza tak antara dua ni. Sekejap Wak tengok dulu. Yes, berbeza. Berbeza bosku. Berbeza. Seperti mana yang korang nampak, ni dia. Okay, sekejap. Oh, okay. Ni kot. Okay. Nampak? Belah sini kecil ni besar. So, yang besar ni adalah Smoke RPM. Yang ni adalah DC by Smoke Note. Okay, sekarang tak tahu kot. DC double coil, betul tak? Ni, okay. So, yang hitam ni adalah khas untuk OCC Smoke Note. Okay. So, tak tepi. Okay, warna hitam. Okay, dan dia punya ni pun besar juga. Berbeza dengan ini. Ini kecil sikit. Kalau kau pasal nampak, ni kecil sikit, ni besar sikit. Berbeza. Yes. So tak tepi. Sebab ini Wak nak gunakan yang ni, OCC ni. So apa yang Wak dapat sekarang ni, ini adalah mesh 0.4 best 25 watt. Okay, dia boleh gunakan 25 watt. Okay, dia ini adalah RPM mesh. Dan sekarang sebenarnya dia ada satu lagi. Dia menggunakan OCC RPM juga, tapi triple coil. Okay, so kita akan tengok sekejap lagi macam mana dia punya OCC ini. Sekejap kita akan bagi tahu. So yang ini dia punya, yeah, lawa weh. Petak. Dia berpetak bosku. Dan kalau kau pasal dekat sini, ada bentuk ada macam, ini apa Wak? Bukan tak buka eh. Ini A-hole dia. Ini A-hole. Okay, ini A-hole dia. Dan sebelum tu, tak maaf, waktu lupa something. Charge. Yes, seperti mana, dia ada charge juga, pendek. Tak banyak mana pun. So, itu saja dalam ni. Kau akan dapat dua cartridge. Satu adalah untuk, cartridge adalah untuk
sisi Sport Note dulu. DC 0.6, DC adalah yang buat pernah review sebelum ni. Nak tahu apa dia, tengok yang kat atas, okay. Dan yang ni, yang yang warna putih tu adalah untuk Smoke RPM. Ini dia punya ni lah, apa port dia. So, jom lagi, dah sini dah tengok, okay. Oi, lupa pula. Kita on dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Guys, nampak. Oi, apa tu? Berlampu-lampu pula kau. Oh, cara weh, lawa. So dia punya ni berapa? Oh, banyak. Okey, bateri dia 1500 mAh. So bagi wak besar. So ini dia punya, oh lawa weh. Dia menggunakan IQR chip. So inilah chip terbaru daripada Smoke. So jap kita akan tengok macam mana firing dia padu tidak. Okey. Jom. Jap eh, wak adjust jap wak dia betul tak? Dia kata boleh tinggi. Okey, jap eh. Huh. 40 watts. So besar juga weh, besar tau, besar. 40 watt ni besar sebenarnya tau. Cameraman. Yang kat belakang mesti nak tanya. Boleh gantung ke? Okey, setakat ni rasa ni tak boleh gantung lagi. Okey, mungkin akan ada. Okey, mungkin akan ada, mungkin akan tak ada. So kita tunggu sebab benda baru kan, tak tahu lagi. So ini adalah dia punya ni carbon tau guys. Yes, sticker carbon. Eh lawa, RPM 40. Lawa weh. Wak suka dia punya design, tapi tu lah. Macam eh, tapi sedap juga kot. Dia comfort. Comfort apa? Comfort eh. Comfort ni apa panggil? Selesa. Sedap. Sedap pegang. Dia tak ada besar sangat, tak kecil sangat. Elok ah. Cantik. Okey. Jom kita. Yes, betul. So kejap lagi kita akan tengok ini adalah mesh. Kejap lagi awak akan tunjuk OCC daripada RPM yang 0.6 triple coil. Jom kita tengok pula. Okay, so tadi dah tengok tadi dari segi dalaman, luaran dia bagi wak cantik, memang cantik. So hari ni yang tadi wak kata gunakan triple coil dia, inilah dia. Tapi ingat, kau kena beli berasingan. Sebab yang dalam ni kau akan dapat yang 0.4 dengan 0.6 DC. Kata satu lagi tu dia gunakan 0.6 DC by Smoke yang dulu, iaitu Smoke dia gunakan untuk Smoke Note tau. So yang terbaru ni dia pakai 0.4 mesh. So yang ni kau kena beli sendiri RPM coil triple coil 0.6 dan dia menggunakan nichrome. Okey, dia menggunakan nichrome. So bagi wak ianya amat lain daripada lain, memang cantik. So kita kata sekejap lagi. So sama-sama ni wak ucapkan terima kasih banyak pada yang support wak per review ni kan. Terima kasih banyak. Okey, mungkin ada yang biasalah, kita ni baru belajar ya dok kan, mungkin ada salah silap ke apa, minta maaf. Itulah, daripada korang condemn aku, baik korang buat video sendiri. Haa, macam mana wak cabar buat video sendiri. Ha. So ini dia. Oh, agak beza sikit lah sebenarnya. Weh, beza weh. Beza. Beza sikit je. So dia punya, okay, bentuk design tak ada salah. Design tak ada salah. Cuma dekat dia punya dalam dia tu, triple coil. Beza. Memang beza. Ini luas. Ini nampak macam tak luas sebab dia punya tu triple kan. Ada tiga. Menggunakan triple coil nichrome eh. Ha, RPM. So siapa yang nak kena cari RPM coil triple coil 0.6 ohm nichrome. So kita nak test lagi. Okey, jom kita test. Yang ni buat rasa buat gunakan nichrome buat power nak test sedap tidak. So, jap eh buat test flavor. Ha, boleh ni. Eh, tak. Ha, boleh ni. Eh. Ha, ni. Dia sedap. So, ini buat gunakan flavor CGO, okey, high nicotine. Jap. Okey. So sekarang ni ya, main tu goncang dulu, tu goncang-goncang dulu. Okey. Okey. So pastikan lepas kau orang buka apa-apa liquid, tolong goncang dulu bagi sebati supaya nikotin dia, flavoring dia sebati balik. Okey. So kita gunakan yang triple coil. Basahkan dulu sikit dalam 2 3 titik. 1 2 3. 3. Dan ni sedap. Sekejap. Oi. Okey. Setelah pasangkan tu masukkan balik. Okey. Okey. Yes. So sini dia. Dia simple. Tapi dia besar ke? Sebab diorang kata benda ni besar dia adalah sebanyak kata dia besar ke tau. Kalau tengok ni. Sebab dia petak. Dia besar. Serius. Dia besar. Dan di tempat isap dia pun lain daripada lain. So besar. So jom. Saya nak isi adalah kat tepi ni ada satu macam getah ni. Ni warna merah ni. Tempat isi dia tau. So kau kena buka. Tarik sikit. Okay. Tarik. So kita isi dalam ni. Isi. Okay.
Capacity cartridge dia adalah sebanyak, buat tak silap buat lah, 4ml lebih. Serius, besar agak lah weh. Ini kalau isi 2-3 ni sedut ni, settle lah jom. Ni pembukaan kan tengok. Oh banyak boleh isi. Kita tengok lagi. Okay, sat sikit-sikit. Okay dah. Separuh. Okay, so bunyi cartridge ni kapasiti besar tu. Dahlah bateri besar, cartridge besar. So, dia punya bateri dia pun besar. Tiga kali ganda dia besar daripada kaliben. Wuih, besar agak lah sebenarnya. So, inilah dia. Yes. Cantik. Memang cantik. Okay. Saya sudut dulu. Bagi buat setting. Sekejap, sebenarnya buat lupa je ni. Berapa dia punya ni? Wattage 25 watt. So, dia minta kita buat 25 watt. Kita ni balik. Sabar sekejap. Okay. 25 watt. Okay. Sebab dekat sini, dekat kotak ni, dia tulis ni. Fast ramp up time, excellent flavor and vapor production, wattage 25 watt. So, kita ikut je apa yang dia minta. Jadi, kita tengok. Jadi, eh, oh dia macam lagi besar sikit daripada small note lah. Easy sikit. Tapi okey lah. Berbeza dengan small note dulu, cartridge, dia punya muncung agak lebar sikit. Tapi dari segi dia punya, oh, besar lagi RPM. Besar lagi RPM. Jom. Termasuk dalam mulut. Sekejap eh. Buat pun baru nak test ni. Okay. Masukkan dia. Yes. Dah ada bunyi clip. Okay. So inilah bentuk dia. Seperti nama yang kau nampak. Okay. Kat sini tulis ni. 1. So voltage. Oh dah ada voltage juga eh. Dan dia pun ada warna-warna. Boleh main warna pula kat sini. Jadi tu korang kena study. Sebab Wap pula habis study. Pasal warna-warna ni. So sekejap. Cara bukanya. Sebab tadi Wap tengok satu. Sebab Wap itu tadi. Semalam. Bukan tadi, semalam buat test buka, tak boleh. Dia agak ketat sebenarnya. So, sesiapa nak nak buka, kena buka agak ketat sikit. Biasalah dara. So, ni tutup. Okay, buka. Kena ni sikit. Kena, dia memang tak boleh macam ni. Susah, dia memang susah. Kau kena ni sikit. Goyang. Okay, dah keluar. Nampak, dah keluar sikit ni. Haa, tarik. Haa, dah. So, dia bukan dah leceh sangat. Tak leceh. Biasalah awal-awal. Tidak lama-lama nanti dah tahu lah. Okay. So, jom kita test. Port temperature dah settle, 25 watt, ok. Kita test dulu. Sekejap, buat test 20 dulu kot, risau pula awak. Biasalah, baru lagi kan. Ok, dah. Sedap. Memang sedap. Naik tu. Okey. 25 watt pakai 0.6. Tadi 20 dapat dapat. Okey. Yo. Sedap bosku. Sedap. Wah, siapa lupa pula aku tengah-tengah ni. Oh, nak test. Oh, okey, tak apa. Kita bagi test dulu. Okey. Nak tekan. Oh, jangan batuk. Jangan batuk. Okay. So, dari segi flavoring dia memang cun. Sedap, betul. Gunakan RPM core, triple core 0.6 ohm. Sedap. Micro memang sedap. So, best. Gunakan voltage 25 watt. Okay. Excellent flavor and vapor production. So, right. Betul. Correct. Memang vapor production dia sedap. Okay. Vapor production adalah asap. Dia punya flavoring, cun. Sekejap eh. Ui. Tak ada. Wah, tak kena buat. Oh. Okay. So, dari segi flavoring, daripada vapor production dia, memang cun, sedap. Okay. Tapi kena ingat, dia ada banyak sebenarnya OCC. Dia ada 0.4 mesh, dia ada 0.6 triple coil, and then ada satu lagi quad coil. Tapi 1 ohm. Satu lagi 1 ohm tu maybe untuk bukan maybe, memang betul lah, memang khas untuk apa, sonic. Yang ni pula orang gunakan untuk fruity, so tak apa, tak masalah. Flavoring pun lagi cun, sedap. Okey, bateri besar, cartridge pun besar, apa lagi besar,
Wak dia pun besar. So bagi Wak sedap. Memang sedap. Semuanya okey, excellent. Rasanya tu lah. Tak boleh nak bagi ni lah. Sebab lain daripada lain lah semua ni. Okay. So apa dia? Okay. So lepas ni boleh kot. Lepas ni kita buatkan deep learning. Wak boleh kot test dengan flavor lain pula. Kita tengok pula flavor lain sedap ke tidak. Sebab sekarang ni kita tengok smoke. Sebelum ni gunakan smoke note. Okay, kita bezakan sikit ya. Okay, ni smoke note. Ni smoke RPM. Perbezaannya adalah dia kecil, dia tinggi sikit tapi dia lebar sikit. Okay, beza tak? So dari segi flavoring kat sini, ini buat guna DC. Sedap, memang sedap. Yang ni pula flavoring memang cun. Nice. Oh bos, bos sini. Okay, okay. Kameraman minta kumpul sini. Kejap eh. So tanpa Wak boleh bagi dia 55. First time Wak boleh bagi 55. Sebab flavoring dia memang sedap. Cun, vapor production sedap. Dia punya asap dia pun boleh tahan. Tapi Wak bukan nak berasap sangat pun. Wak sebenarnya pada pot, Wak lebih suka pada flavoring. Sebab untuk kepuasan kita sendiri. Dan dia punya battery capacity adalah sebanyak 1500 mAh. Dan cartridge dia 4 lebih. Bukan 4 mAh, lebih sikit. Sebab tadi Wak isi, separuh je tinggal. So amat besar. So guys, terima kasih banyak pada yang tengoklah review Wak pada hari ini. Okay. Dan jangan lupa untuk tekan dan klik yang sebelah tu, belah kiri tu, subscribe. Subscribe itu gratis guys. Okay. So terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tengok-tengok balik video-video yang lama. Okay. Kita ada sebelum ni, kita ada review itu, review ini. So lepas ni kita akan review apa pula? InsyaAllah Orion. Orang yang apa nak tahu, kita akan tengok lagi. Okey, kejap lagi pula nanti. Kejap lagi tu Wak memang straight je Wak review. Sebab alah-alah kan, dah lama sangat busy buat itulah, buat inilah. Tak nampak Wak buat rambut sekarang ni. Nampak kerinting nanti kan. Okey guys, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak. Nanti kita harap kita dapat jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk komen dekat bawah tu. Komen je, cakap je Wak tolong review ni pula, boleh, tak masalah. So semua RPM Wak boleh bagi 5/5. Cun, sedap. Flavoring superb. So itu saya berdoa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.